Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara instalasi Composer di Windows 10. Di sini, pertama itu pastikan dulu laptop atau komputer itu terkoneksi internet, karena pertama itu kita akan download filenya, kemudian buka browsernya, kemudian cari Composer. Langsung ya, di indeks pertama ini, si alamatnya, langsung aja klik halamannya. Ini untuk versi sekarang itu pas ini video ini direkam, si versi komposernya itu versinya itu 1.10.5 ya. Kemudian klik download. Nah, ini di sini ya, pertama ya, untuk instalasi di Windows klik aja ini link komposer script setup.exe. Oke, bawa ya. Cepet ya, soalnya filenya itu kecil ya. Langsung aja kita instalasi. Ini. Oke, salah aja. Wah, ini untuk developer kalau mau dicentang, kalau tidak ya gak apa-apa ya. Ini sesuai kebutuhan. Klik next. Kemudian di sini untuk file PHP-nya, karena saya menggunakan XMPP, jadi secara defaultnya itu PHP-nya itu di folder XMPP, di folder PHP, kemudian php.exe. Biarkan aja dulu, kemudian klik next, prosesnya. Kemudian di sini untuk setting proxy. Sini kalau mau menggunakan centang nanti masukkan, karena saya tidak membutuhkan saat ini, jadi dihilangin centangnya, kemudian klik next. Nah, di sini yang akan saya. Oke, stop. Kemudian next. Nah, di sini selesai ya instalasinya. Jika mau lihat ke si dokumentasinya, centang aja ini, kemudian klik finish, otomatis ya masuk ke halaman ini ya, website si komposernya ini yang tadi ya, sama ya. Ini bagian dokumentasi, main banyak ya, sini bisa dipelajari ya lebih detailnya. Kemudian di sini untuk pengecekan apakah sudah berhasil enggaknya, buka aja ini konsol ya. Kemudian ketikkan komposer, enter. Oke. Oke, berhasil ya. Berhasil install. Ini versinya ya. Sama ya versinya. Versinya itu 1.10.5 ya. Oke, sama ya. Berhasil ya. Oke, untuk instalasi selesai ya. Untuk instalasi komposer.